Hello everybody, welcome back again with me Gembulan bareng Crypto and Ion Coin for update news in the Binance Exchange 2023. Check this out. Wow, it's very bad news for Ion Coin yang mendapatkan kabar di mana besok ya guys ya, tepatnya di tanggal 27 Januari 2023 di jaringan BTC daripada si Ion ini sendiri itu bakalan di delist oleh Binance. Ini merupakan kabar kesekian kalinya daripada para koin-koin yang bakalan di delist oleh Binance ya guys ya. Tetapi yang bakalan di delist adalah di Ion di jaringan BTC. Dan untuk USDT daripada si Ion ini sendiri masih ada ya guys ya. Jadi inilah yang menyebabkan daripada si Ion ini sendiri seperti nampak kaget. Bisa dilihat di sini candlenya langsung merespon mengalami koreksi yang cukup lumayan membangunkan ya guys ya. Dan kalau kita lihat potensial daripada si Ion ini sendiri juga dia merupakan salah satu koin yang berhasil break di all time low juga. Sebelumnya dia punya area strong support di 0,03 dolaran ya guys ya, dan sekarang harus terpaksa break di 0,02 dolaran untuk area support barunya. Dan untuk kabar selanjutnya daripada si Ion ini sendiri kita masih belum bisa menentukan ya guys ya, karena memang kita ini harganya benar-benar volatil banget di tengah kabar news update daripada si Ion ini sendiri. Kemungkinan ya masih bakalan sama, dia juga bakalan balik lagi nih kayaknya ke 0,02 lagi sebelum ada good news atau sedikit penghijauan yang membuat si Ion ini sendiri bakalan to the moon. Segitu saja untuk news update terbaru kali ini tentang si Ion yang bakalan di delist dari Binance di jaringan BTC. Tetap lakukan analisa pribadi, jangan jadikan ini bahan patokan. Disclaimer on, thanks for watching. Salam Ion delist from Binance tomorrow.